Minyak makan merah diklaim lebih murah dan sehat untuk memasak. Presiden Joko Widodo bahkan mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan minyak makan merah. Jokowi menyebut minyak makan merah tersebut telah dicoba oleh chef profesional. Selain lebih murah, minyak makan merah memiliki keunggulan kandungan vitamin A dan E yang tetap terjaga. Menurut Jokowi, keunggulan ini membuat minyak makan merah tidak hanya sehat tapi juga ekonomis bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi, bahwa minyak makan merah diperoleh dari hasil refinasi tanpa pemucatan atau bleaching dan deodorisasi. Minyak makan merah merupakan produk dari minyak sawit mentah atau CPO yang setelah penyulingan tidak melanjutkan berbagai proses selanjutnya. Selain warnanya yang merah mencolok, minyak tersebut juga beraroma yang kuat. Warna mencolok dari minyak itu berasal dari kelapa sawit yang memang berwarna merah tua. Karena proses produksi minyak makan merah tidak melalui proses penyulingan atau bleaching seperti minyak goreng sawit.